Halo Sobat Otomania dimanapun berada. Halo Sobat, mengikuti channel ini sebelumnya sudah ada video motor ini ya, tapi tanpa box belakang. Silakan dicek. Oh ya, motor ini dimiliki oleh Bang Jo yang merupakan pengusaha geprek Merdeka ya, di Jalan Glogor Carik Denpasar. Beliau juga jadi ketua dari XSR Brotherhood Indonesia MC ya. Jadi orang pertama yang beli motor XSR di Bali ya beliau ini. Modifikasi terbarunya ini yaitu menggunakan box Givi asli ya. Yang boxnya ini aja tipe S21, harganya 2 jutaan sekian. Jadi beliau juga bilang total modif motor ini hanya 3 jutaan. Jadi termasuk dekal dan juga stang ya, stang tipe merek Troy Design ya. Juga sinnya yang baru nih, custom sudah LED. Jadi hanya 3 jutaan sudah ganteng maksimal XSR ini. Bagaimana pendapat Musab? Silahkan berikan komentarnya. Oh ya, ada yang nanya di video lama itu shockbackernya di chat atau di decal atau di stiker gitu, dia bilang ini di stiker ya, di decal, jadi memang tidak dicet, masuk di tangkinya bagian sisi cover kiri kanan juga di decal ya, termasuk itu boxnya bagian atas juga di decal atau di stiker. Silakan mungkin buat sobat bisa dijadikan referensi ya untuk memodifikasi motornya, terutama pemilik XSR 155. Hanya 3 jutaan bisa ganteng maksimal motornya dengan box di belakang. Ini dengan tinggi 165 atau 160 ke bawah lah. Perlu dipasang lowering kit R15 ya. Jadi untuk monosoknya bisa lebih rendah dan juga menurunkan shockbreaker depan, sob. Tapi Bang Jo ini malah meninggikan stangnya. Jadi stangnya ini adalah stang aftermarket ya, stang custom. Jadi lebih tinggi sekitar, mungkin kalau saya waktu test ride kemarin sekitar 4-6 cm kayaknya tingginya. Jadi sangat intimidatif waktu dinaiki.
Oh ya, banyak yang bertanya-tanya itu di Delta Box bagian atas, box itu apa sih? Itu di bagian kanan itu coil ini, Yusof. Ya. Yeah. Ini chain-nya diganti ya. Jadi chain yang lama dicabut, diganti dengan chain baru dengan LED. Nah, sedangkan box di Delta Box kiri itu hanya kabel-kabel lewat saja, Sob. Nah, spion variasi. Pokoknya total 3 juta. Spion, tang, box kiri dan dekal sudah ganteng maksimal. XSR ini adalah sport heritage ya, jadi perpaduan antara klasik dan modern ya. Tentunya klasik sudah pasti, modernnya yaitu lampu LED depan belakang, speedometer digital, juga penggunaan Delta Box juga ya. Bagaimana pendapatnya sobat tentang Yamaha XR milik Bang Joy ini? Semoga bisa menjadi inspirasi ya buat sobat yang mau beli ataupun yang sudah punya mau jadikan referensi. Terima kasih atas waktunya. Salam satu aspal.